Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha ladzi tasaa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu sekalian yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah masih memberikan pertolongan, karunia, hidayah kepada kita semuanya sehingga kita bisa dihadirkan di dalam sebuah majelis yang kita niatkan bersama. Majelis ini sebagai majelis untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan karenanya dengan bersyukurnya kita, tidaklah kemudian Allah akan memberikan kepada kita orang-orang yang bersyukur kecuali balasan kebaikan atas bertambahnya kenikmatan-kenikmatan yang Allah karuniakan kepada kita. Maka karenanya Bapak Ibu sekalian, layak dan harus senantiasa kita pikirkan bareng-bareng dan terus di dalam hati kita, kalau kita itu mendapatkan apa yang Allah nilai sebagai kebaikan kepada diri kita, maka pasti kita akan dikehendaki oleh Allah untuk aktif, untuk bekerja di jalannya. Ini tanda-tanda kalau kita itu dikehendaki oleh Allah, cintanya Allah. Innallaha idza ahabba 'abdan istakmala. Sesungguhnya ketika Allah menghendaki seorang hamba, kita semuanya mendapatkan cintanya Allah, maka kita semuanya itu pasti dijadikan oleh Allah sebagai karyawan-karyawannya Allah, sebagai hamba pilihan Allah yang selalu disibukkan di dalam perkara-perkara kebaikan dan ketaatan. Makanya perlu kita koreksi muhasabah pada diri kita masing-masing. Selama hidup kita, pada kesempatan sampai dengan usia kita hari ini, apakah selama ini kita nyaman-nyaman saja, diberikan sehat, diberikan kuat, diberikan akal, pikiran, kemudian kita tidak menemukan sebuah upaya-upaya yang di situ adalah dakwah di jalan Allah. Ini pertanda, artinya ibu bapak sekalian, ketika kita mengisi waktu kita kok yang kita temukan itu adalah kesulitan-kesulitan, kelelahan-kelelahan dan kecapean-kecapean kita di jalan Allah, itu tanda bahwasanya Allah sedang mencintai kita. Tapi ketika kita lempeng-lempeng saja, dalam artian ya dari pagi bangun tidur menuju tidur kembali, tidak ada sedikit pun yang kemudian menjadikan diri kita untuk mendekat kepada Allah,
maka pastikan bahwasanya itu bukan sebuah kenikmatan, itu adalah musibah. Kulu nikmatin la tuqaribu minallahi baliyah. Sesungguhnya segala sesuatu yang Allah karuniakan kepada kita kok justru menjadikan diri kita jauh dari Allah, maka itu adalah musibah. Alhamdulillah ibu bapak sekalian, mudah-mudahan hari ini dan seterusnya kita bisa bertemu bersama dalam majelis-majelis ini. Mudah-mudahan inilah tanda cintanya Allah kepada kita, sehingga kemudian mudah-mudahan sampai kita nanti ditakdirkan oleh Allah menghadap kepadanya, nikmat ini akan terus ada di dalam hati kita. Dan insya Allah dengan seperti itulah kita akan diakhirkan oleh Allah dalam keadaan yang terbaik. Yang kedua, salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita, Rasul teladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, ittabi'ut tabi'in dan seluruh pengikutnya, termasuk mudah-mudahan kita semuanya diakui sebagai umatnya yang terus mencontoh apa yang sudah diberikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan nanti di yaumul akhir kita bisa mendapatkan syafaatnya. Baik ibu bapak sekalian, pada kesempatan yang singkat ini saya ingin saling mengingatkan, watawasaw bil haqqi watawasaw bisabr, yang kadang tidak sedikit kalau kita berbicara tentang kehidupan, maka sesungguhnya kehidupan itu akan bergandengan mesra dengan yang namanya kematian. Kalau kita berbicara tentang kesenangan, maka kesenangan itu akan bergandengan mesra dengan kesedihan. Kalau kita berbicara tentang kebaikan, maka kebaikan itu akan pasti bergandengan tangan mesra dengan kesalahan, kejelekan, ketidakbaikan. Artinya itu sudah fitrah. Maka kalau hari ini kita hidup, maka sebagai orang beriman, kita tidak hanya mengejar bagaimana bahagianya kita di dunia, kita juga harus berpikir bagaimana kita tidak saja senang dan enak hidup kita di dunia, tapi bagaimana kita juga harus berpikir bagaimana kita nanti meninggal dunia dalam keadaan enak gitu kan. Dan itu ternyata sedikit yang bisa berpikir bagaimana kita tidak saja hidup enak di atas bumi ini, tapi ketika kita nanti sudah digunduk, digulung di bawah gundukan-gundukan tanah yang menyelimuti kubur-kubur kita, kita juga dalam keadaan enak, senang, bahagia dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kalau kita berbicara hidup, pasti kita akan berbicara dengan kematian. Karena kita sudah sangat hafal kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap kita yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Bukan ruhnya, bukan nyawanya yang mati, tapi berpisahnya jasad kita dengan ruh kita. Dan sesungguhnya kita diciptakan oleh Allah itu bukan hanya semata untuk main-main saja. Afa hasibatum annama khalaqnakum abasau wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira bahwasanya aku Allah menciptakan kalian kita semuanya itu hanya untuk main-main? Lah tidak. Tapi sesungguhnya kalian semua nanti akan kembali kepadaku, kepada Allah. Ya, maka kalau di dalam surat Mulk ya, ayat ke-15, walladzi ja'ala lakumul ardo dalulam famsu fi manakibiha wa kulu min rizqi wa ilaihin nusyur. Tetap kita ujung-ujungnya kita diminta oleh Allah, berjalanlah, Allah telah menjadikan langkian permukaan bumi ini penuh dengan rezeki-rezekinya Allah, dan kita diperintahkan untuk berjalan mencari di atas bumi ini rezeki-rezekinya Allah, dan kita diminta makan sebagian dari rezeki-rezeki Allah. Tapi ingat bahwasanya kita semuanya nanti akan kembali kepada Allah. Dan masih banyak lagi ayat-ayat Allah yang langsung menyatakan bahwasanya ya, berbicara tentang kehidupan akan bergandengan mesra, erat kaitannya dengan berbicara tentang kematian. Ibu bapak sekalian, pertanyaannya, kalau kita hari ini berbicara kematian, biasanya apa yang ada di dalam benak kita masing-masing?
benci, takut, atau bagaimana? Karena ternyata kita tidak terasa, kita punya teman, kita punya sahabat, bahkan kita punya keluarga yang mungkin dari sisi usia mungkin mereka lebih muda dari kita, dari sisi kesehatan mungkin mereka lebih sehat daripada kita. Tapi ternyata kenapa mereka dahulu yang mendahului kita untuk menghadap kepada Allah? Maka sekali lagi, hal-hal kayak gini kadang orang mengatakan riskan atau aneh kita ngomong tentang kematian. Padahal berbicara tentang kematian dan menyiapkan kematian sebaik-baiknya persiapan itu adalah sesuatu yang penting. Dan itulah kebahagiaan bagi hati yang bersih. Makanya kata Rasulullah, orang yang cerdas itu adalah al-kaisu man dana nafsahu wa amila amalan liman ba'dal maut. Jadi wong sing pinter itu, orang cerdas itu adalah orang yang salah satu tujuannya dia mempersiapkan sebaik-baiknya untuk kehidupan nanti setelah kematian. Ya, dan tentunya sebaliknya, sebagai pemahaman terbaliknya. Jadi kalau orang setitel apapun panjangnya, orang bergelar apapun dia kuliahnya, sekolahnya, tapi kalau dalam kehidupannya dia tidak pernah mempersiapkan sedikit pun untuk kehidupannya di akhirat, maka dia bukan orang cerdas. Maka dia bukan orang yang pandai, kata Rasulullah. Maka Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini saya coba ingin sama-sama ya mengingatkan kembali bahwasanya kita semuanya nanti akan pasti di sana. Fa idza jaa ajaluhum la ta'khiruna wala taqdimu. Sesungguhnya ketika Allah itu sudah menetapkan kita di atas ajal kita, la ta'khiruna. Kita tidak akan bisa meminta untuk ngosik-ngosik. Nanti dulu. Wala yastaqdimu. Dan kita tidak bisa minta untuk dimajukan. Karena itu semuanya kewenangan-kewenangan dari Allah semata. Maka kembali kepada tadi, ya, ada sebuah kisah yang mungkin Bapak Ibu sekalian pernah mendengar kisah ini. Ada seseorang yang walau alam bisawab, seseorang itu kemudian mendapatkan suara hati yang di dalam suara hatinya dia diminta untuk mengajak seseorang untuk berangkat umroh. Ketika dia menemui seseorang yang akan berangkat umroh, diajak berangkat umroh itu, seseorang yang diajak ini mengatakan, loh Bapak, saya ini ke masjid saja enggak pernah. Sholat saja bisa dihitung, kadang bolong-bolong. Saya masih sangat awam dan bahkan tidak bisa disebut pandai saya dalam menjalankan sholat. Kok jenengan ajak saya ke umroh? Napa boten kelitu? Apa tidak salah? Tapi Bapak yang ajak umroh tadi sudah. Yang penting suara hati saya mengatakan saya harus mengajak jenengan untuk berangkat umroh. Begitu kemudian dia berangkat umroh, qadarullah ala kulli hal, ketika sedang menjalankan sholat di Masjid Nabawi sebisa yang dia bisa Bapak itu lakukan, ternyata pada saat itulah Allah menetapkan takdirnya. Dia dalam keadaan bersujud dan kemudian meninggal. Mati di dalam keadaan dia bersujud. Niku saya nopo saya. Padahal dia mengatakan, loh saya itu ke masjid enggak pernah, Pak. Sholat saja mungkin bolong-bolong dan enggak begitu paham saya dengan sholat. Tapi orang ini ditakdirkan oleh Allah meninggal dalam keadaan sujud di Masjid Nabawi. Pengin nopo betul, Pak. Tapi awake dhewe kan wis apik sholate. Ya. Dan itu 1001 Bapak Ibu sekalian. Artinya apa? Bapak tadi yang mengajak kemudian bertanya, ada sesuatu yang tersimpan dalam Bapak ini. Dalam keadaan dia biasa hidup mengisi waktu-waktunya, dia ke masjid saja enggak pernah. Pengakuannya si orang yang diajak umroh tadi. Pasti ada sesuatu yang disembunyikan. Maka kemudian saat itu dia meninggal, dikafani, dimandikan, dan kemudian disolatkan oleh jamaah Masjid Nabawi yang penuh dengan jamaah.
Maka kemudian seorang yang mengajak umroh pulang, langsung dia menemui istrinya. Ibu, mohon maaf, suami ibu sudah meninggal di tanah suci. Dan beliau pengakuannya tidak pernah ke masjid. Sesungguhnya apa yang disimpan oleh bapak, amalan yang kemudian menjadikan bapak itu meninggal dalam keadaan yang seperti itu, di Masjid Nabawi dalam keadaan sholat, dan disolatkan oleh jamaah Masjid Nabawi yang penuh kebak dengan masyarakat-masyarakat yang sedang mengerjakan umroh. Maka ibunya mengatakan, ya Ustaz, sebagaimana yang diakui oleh bapak suamiku, bahwasanya suamiku adalah seperti itu. Tetapi bapak tadi mengatakan, saya tidak percaya. Pasti ada sesuatu yang tersimpan, yang disembunyikan, yang biasa dilakukan menjadi amalan-amalan, amalan-amalan terakhirnya, amalan-amalan kebiasaannya. Maka ibunya tadi kemudian memikir dan baru mengatakan, apakah mungkin, Ustaz, bapakku dan kami hidup berdampingan, ada tetangga saya yang dia sebatang kara, yang tidak memiliki keluarga, dan akhirnya suami saya memutuskan, sudah bertahun-tahun ini setiap gaji yang dia terima 50%-nya, setengahnya kemudian dia berikan semuanya untuk mencukupi kehidupan tetangga saya itu. Maka baru Ustaz tadi mengatakan, oh benar, inilah menjadi asbab kemana bapakmu, suamimu yang kemudian katanya tidak pernah ke masjid, kemudian dimatikan oleh Allah dalam keadaan yang terbaik. Ala kulihal, ibu bapak sekalian, inilah yang kemudian walaupun kita tidak pernah berpikir ya, si bapak tadi kemudian meninggalnya dalam keadaan itu, tetapi habluminallahnya masih dalam catatan. Tapi itu 1001. Tapi bagaimana kemudian kita yang faham tentang ilmu ini harus mempersiapkan, membuat rundown, membuat perencanaan yang sebaik-baiknya, agar ketika kita nanti saat di atas ajal kita meninggal dalam keadaan yang terbaik. Itu seperti apa? Dan itulah hati yang bersih, hati yang suci. Ya. Makanya bagaimana ketika Umar bin Khattab belum mengatakan laqad sami'u Umar mata fulan wa mata fulan wa sayyata yauma. Umar bin Khattab mengatakan laqad sayyi Umar, sungguh Umar bin Khattab itu setiap saat mendengar mata fulan wa mata fulan, si fulan meninggal dunia, si fulan meninggal dunia, si A meninggal dunia, si B meninggal dunia. Itu setiap saat Umar mengatakan, Umar bin Khattab mendengar itu, wa sayyata yauma. Maka pada saatnya nanti datang suatu hari yang gantian bahwasanya Umar diberitakan yang meninggal dunia. Artinya bahwasanya ibu bapak sekalian, ada berita tetangga kita, saudara kita, keluarga kita yang meninggalkan kita lebih dahulu, itu merupakan bagian sinyal, bagian apa namanya, ya lonceng pemberitahuan buat kita bahwasanya itu tanda-tanda bahwasanya kita nanti juga akan seperti itu. Sebagaimana yang Umar katakan, hari ini kita dengar tetangga kita tidak ada apa-apa, kemudian sudah mendahului kita. Dan itu bagian tanda bahwasanya itulah lonceng, tanda-tanda kita diberikan sinyal oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kematian itu begitu dekatnya dengan kita. Ya, maka Imam Ghazali mengatakan sesuatu dalam setiap kehidupan kita yang paling dan sangat terdekat itu apa? Kematian. Ya. Maka kunci bahagianya Hasan Al-Basri, salah satu dari 4 kunci yang menurut beliau ketika ditanya, "Wahai Syekh, jenengan niku ketoke kok urip boten natos ngasakne sengsara. Isine mung guyang-guyu senyum-senyum kemawon." Sesungguhnya napa resepe Hasan Al-Basri? Beliau mengatakan salah satunya adalah, saya meyakini seyakin-yakinnya dalam hati saya bahwasanya kematian itu sudah ada di hadapan mata saya. Dan saya sungguh sangat tidak
merasakan nyaman ketika kematian yang sudah di hadapan mati saya, di hadapan mata saya, kemudian saya tidak mempersiapkan bekal sama sekali. Maka yang menjadikan saya bahagia adalah setiap saat senantiasa saya mempersiapkan bekal, supaya ketika kematian yang sudah di hadapan mata saya itu mendatangi saya tidak merasakan kerepotan sama sekali. Hasan al-Basri.